Selamat datang di Salgi Football. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Singa yang bangun dari tidurnya. Mungkin kata itulah yang cocok menggambarkan kondisi Arsenal di musim 2021 musim 2022 ini. Arsenal kini mempuncaki klasemen Liga Inggris dengan 5 kali pertandingan, dengan mendulang 5 kemenangan beruntun di laga awal Premier League. Hal tersebut merupakan tren positif setelah beberapa musim belakangan Arsenal mengalami masa sulit. Dengan talenta-talenta yang dimiliki serta beberapa pemain transfer baru seperti Gabriel Jesus, tidak kesulitan dalam taktik skema yang diberikan oleh Mikel Arteta. Semenjak kedatangan Gabriel Jesus ke Arsenal, lini serang Arsenal kini menjadi sangat tajam. Perannya sangat krusial di setiap pertandingan. Hal ini merupakan transfer tersukses Arsenal di musim ini. Dengan skuad talenta-talenta muda, Arsenal tidak kesulitan dalam membangun mentalitas pemain serta tim sejauh ini. Dan hal inilah yang menjadi kunci utama kesuksesan Arsenal di musim ini. Apabila Arsenal berhasil menjaga kekompakan serta permainan, bisa jadi Arsenal dapat menjuarai Premier League di musim ini setelah beberapa tahun belakangan gagal dalam menjuarai Premier League. Dengan skuad mumpuni yang dimilikinya saat ini, Arsenal tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dan untuk saat ini, perebutan gelar Premier League semakin panas dengan adanya Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, serta Chelsea dan klub-klub lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.